Hai, hari ini saya mau sediakan cream cheese frosting yang simple. Kamu pun boleh buat. Jadi untuk hasilkan cream cheese yang smooth macam ni, kena tengok tau sampai habis. Jangan skip video, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia ni macam ice cream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, hari ini saya mau buat cake yang ada cream cheese frosting. Jadi saya akan tunjuklah macam mana untuk sediakan cream cheese frosting yang smooth, tidak berketul-ketul dan sedap. Oke, bahan-bahan dia pun sedikit sahaja dan kamu pun boleh buat di rumah. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Umi. Terima kasih. Oke, ada tiga bahan utama untuk hasilkan cream cheese frosting nih. Satu, cream cheese, kemudian whipping cream yaitu non-dairy whipping cream dan juga sedikit susu pekat manis. Oke, cara buat nih simple saja, jadi kena tengok video sampai habis. Oke, untuk first step nih kita pukul dulu kita punya cream cheese. Selepas keluarkan cream cheese nih dari peti ais, kita biarkan dulu sekejap di suhu bilik 30 menit untuk bagi dia lembut, ha? Sebabnya kalau kita terus mix after keluar dari peti ais itu, cream cheese itu keras dan bila kita mix dia akan berketul-ketul lah, dia tidak smooth. Oke, terus keluarkan semua cream cheese dalam tiup ni. Satu tiup ni 250 gram. Oke, keluarkan semua. Memandangkan sekarang ni cream cheese ni harga dia pun naik, so jangan membazir. Pastikan keluarkan semua cream cheese dalam ni. Kemudian kita tambahkanlah 2 sudu makan susu pekat, ha? Sedikit saja, 2 atau 3 sudu makan. Bagi saya tidak berapa suka yang terlalu manis. 2 atau 3 sudu makan pun sudah memadai. Kalau terlalu manis, cream cheese ni pun tidak berapa sedap. Hilang nanti dia punya rasa cheese tu. Lagipun lepas ni kita akan tambah dengan fresh cream yang memang sudah sedia manis. Oke, sekarang ni kita mix. Mix sampai cream cheese tu betul-betul lembut, halus dan sebati dengan susu pekat yang kita tambah tadi. Teruskan putar macam ni, okey? Sekejap lagi kita tengok hasil macam mana cream cheese yang sesuai untuk dicampur dengan fresh cream. Okey, begini hasil cream cheese kita yang sudah dipukul. Dia nampak lembut. Okay, kita cek. Dia tidak berketul-ketul macam ni. Maksudnya cream cheese kita tu sudah ready. Tengok, dia smooth. Ya, dia tidak berketul-ketul. Itulah pentingnya kita biarkan dulu dalam suhu bilik selama 30 minit. Okay, lepas ni kita masukkan sekejap di peti ais sebab kita mau pukul fresh cream pula. Sekarang ni kita pukul fresh cream pula dalam mangkuk yang lain. Okay, jangan lupa goncang dulu. Kena goncang dulu fresh cream ni betul-betul sebelum kita tuangkan di dalam bowl. Okay, saya ambil satu cawan untuk kita campurkan dengan cream cheese tadi. Okay, sekarang ni kita pukul kita punya fresh cream. Okay, perlahan-lahan sahaja. Sebab untuk penyediaan cream cheese frosting ni kita tidak boleh beat fresh cream ni terlalu lama. Cukup sekadar dia jadi pekat, tidak boleh sampai ke tahap kental, okey? Okey, kejap lagi kita tengok macam mana keadaan dia yang sesuai untuk dicampurkan dengan cream cheese tadi. Sekarang ni kita punya fresh cream ni semakin pekat. Dia punya bui-bui pun semakin menghilang, so kita stopkan mixer. Okay. Sampai tahap ni, okey sudah ni. Kita boleh terus masukkan cream cheese sudah lepas ni. Macam ni saja, pukul sampai tahap macam ni saja. Masih cair macam ni. Boleh sudah kita masukkan cream cheese. Okey, kasih masuk semua cream cheese yang sudah kita pukul tadi. Masuk semua ke dalam adunan.
Okay, untuk mix ni kita guna kelajuan rendah sahaja. Kita mau bagi cream cheese dengan fresh cream tu sebati sahaja. Okay, pukul perlahan-lahan sahaja macam ni sampai dia sebati, sebab dia akan automatik kental lah lepas campur dengan cream cheese tu. Okay, mix pelan-pelahan saja supaya tidak overbeat. Okay. Bila dia semakin mengeras macam ni, boleh stop. Boleh stop. Okay, kita kaup, kita sebatikan cream cheese dengan fresh cream tu. Sebatikan dengan spatula macam ni pun sudah okey. Okay. Ini maksudnya dia sudah kental lah. Kita boleh tengok kita punya adunan fresh cream dengan cream cheese ni smooth. Dia tidak berketul. So kalau kamu mahu dapatkan adunan yang macam ni, kena ikut step by step lah macam yang saya tunjukkan tadi tu. Inilah cara saya sediakan cream cheese frosting. Biasanya cream cheese frosting ni kita letak pada kek red velvet ataupun snow cheesecake. Adunan ni memang sesuai untuk kek itu. Tapi sebenarnya apa-apa kek pun boleh. Kek pandan kah, kek vanila, semua boleh. Cream cheese frosting ni memang stabil. Kalau kita jadikan sebagai bunga untuk kek pun sesuai. Boleh nampak kah dia kental dan stabil. Okay, masukkan dalam piping bag. Okay, kawan-kawan, sekarang ni saya mau lepak kek. Kek Spanya ni kan memang sangat gebu. Dan saya ada tunjukkan cara buat di video saya sebelum ni. Jadi sesiapa yang belum tengok boleh cek lah. Lebihan cream cheese tadi itu saya mau buat meleleh sedikit. Okay, saya campurkan dengan sedikit susu full cream. Okay, campur sedikit saja sebab mau hasilkan cream cheese yang meleleh. Okay, sedikit saja. Kemudian gaul sampai sebati. Gaul sampai sebati je.
Oke, semua kita punya cake pun sudah siap. Ini dia hasil cake dengan cream cheese frosting yang kita buat tadi tuh. Ini kalau ada apa-apa pertanyaan tentang cream cheese frosting boleh drop komen di bawah. Dan kalau saya tahu jawab, insya Allah saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia ni macam ais krim. Okey, kalau buat krim ni kena sejukkan dulu semalaman barulah rasa dia sedap. Serius, rasa dia memang betul-betul macam ais krim. Satu slice nih tidak cukup nih. Oke, kawan-kawan, jangan lupa coba cream cheese frosting nih. Garanti memang cake akan jadi sedap. Oke, sampai sini saja video kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.